An Thawbana maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna ma akhafu ala ummati al a'immat al mudillin. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad. Daripada Sauban Khadam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya perkara yang aku takuti ke atas umatku ialah para pemimpin yang menyesatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang aku takuti ke atas umatku ialah para pemimpin yang menyesatkan. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Keterangan dia sebut sikitlah. Nah, tadi kita kait dengan ayat Quran untuk menguatkan hujah hadis yang mulia. Pemimpin yang sesat adalah pemimpin yang menyeru ke arah melakukan bid'ah. Satu, kefasikan dan maksiat. Ini ciri-ciri pemimpin yang sesat lagi menyesatkan rakyat jelata. Pertama, mereka mengajak, menyeru rakyat jelata melakukan bid'ah, tapi kita ni tetap menyatakan ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Bukan kesemua bid'ah itu sesat. Pandangan ulama ada, kita berpegang yang tu. Tapi ada yang berpegang semua bid'ah sesat, itu baik pergi ke dia. Nabi tak buat. Kalau macam tu banyak Nabi tak buat. Tapi bid'ah yang dimasukkan di sini yang berkaitan dengan agama. Yang berkaitan dengan agama. Bukan cerita Nabi tak nak cerita, kita nak cerita bid'ah tu tak betul. Yang berkaitan dengan agama ni memang banyak. Benda-benda yang kita menyalahi sunnah Nabi. Jadi kita tak mau bahas cerita bid'ah, cuma nak sebut saja. Kemudian pemimpin yang mengajak rakyat melakukan kefasikan. Fasik ni dia melanggar batas-batas ketentuan agama. Itu fasik. Wa ammal ladzina fasaqu famawahumun nar. Itu dari Quran As-Sajdah pada ayat 20. Dan adapun orang-orang yang fasik tu kata Allah, tempat tinggal mereka kelak ialah neraka. Kemudian maksiat. Mereka membuka ruang. Membuka ruang kepada rakyat untuk bermaksiat terhadap Allah. Ini ciri-ciri pemimpin yang tak guna. Sebab tu kita kena tolak. Baik, kita dengar ayat Quran. Pemimpin yang memang dia kerja dia, dia nak mengajak, nak menyeru rakyat jelata ke arah neraka. Al-Qasas surah ke-28 ayat 41. Wa ja'alnahum a'imma yad'una ila an-nar wa yaumal qiyamah la yunsaruna. Itu dalil dia. Yang bermaksud dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin. Sebahagian manusia ni ditakdirkan Allah dia jadi pemimpin, bukan semua orang boleh jadi. Sebab tu Allah kata dan kami jadikan mereka ini pemimpin. Yang kerja mereka yad'una ila an-nar. Mereka mengajak, mereka menyeru rakyat jelata, rakyat mereka pimpin ke arah neraka. Thumma la yunsarun, kemudian mereka tidak akan mendapat sebarang pertolongan, kata Allah Subhanahu wa taala.